dulu pernah menjadi wakil sekjen, sekjen partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan bandul untuk melakukan perbaikan yang ada. Dan saya sudah menyampaikan kepada bandul berdua bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi, untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Tidak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira, walaupun kita hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Bang Dul. Itu aja lo. Awas. Bang Dul. Bapak Ibu bisa mengikuti.